Oke, selamat siang, kembali lagi ke CCTV Grenet Luxio. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe untuk kemajuan channel ini, karena tanpa kalian channel ini tak berarti apa-apa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gimana posisi fast atau sikring pada Luxio dan Grand Max. Oke, karena untuk Grand Max apa untuk Luxio itu ada dua tempat ya. Yang pertama adalah di bawah setir. Ini. Yang pertama adalah di bawah setir. Nah, ini. Dan ditutupnya pun tercantum seperti ini cara membaca untuk ditutupnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, kemudian cara baca ditutupnya seperti ini. Nah, di situ ada ECU, ada RR, ada DEV, ada tune back, ada horn. Kemudian untuk tempat yang selanjutnya adalah ada di bawah jok. Jadi selain di bawah setir tadi, ada juga di bawah jok. Saya buka dulu. Nah, itu ada di bawah jok ya. Sebentar. Nah, ada di sini. Maaf, ini kotor sekali ya. Dan untuk ininya pun ada di tutupnya. Untuk keterangan-keterangannya ada di tutupnya juga. Dan itu yang tiga merah-merah hijau itu untuk sikring cadangan. Oke, mungkin cukup itu yang saya sampaikan untuk posisi sikring pada Luxio. Nah, nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan satu persatu fungsi, dalam artian keterangan pada tutup sikring dan pengertiannya. Contoh yang horns itu klakson. Jadi ketika klakson Anda mati, itu cukup cek sikring bagian horn. Seperti itu. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.